Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya teknik untuk memotong kaca. Jadi pertama-tama kita siapkan alat untuk memotong kaca. Alatnya ini adalah DC-90. Yang kedua, spidol, meter, kaca. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memotong. Ini ada bintar panjang, bintar pendek. Oke. Setelah itu coba sama dengan caranya megang ini. Kalau yang pendek ini start pendek untuk ini yang pendek. Ini jangan lupa kalau kita lima ya. Sudah jadi ya. Oke, ini kalau kita mau potong yang ukurannya kecil, kita untuk baru kecil apa terserah seperti apa. Oke, itulah tadi ini cara untuk kaca yang kecil dan bisa Anda praktekannya. Terima kasih.